difahamkan Perlis adalah pasukan yang paling layak untuk dinaikkan disebabkan ada dokumen sokongan yang ditampilkan, iaitu penajaan sebanyak 25 juta dari 4 buah syarikat dan juga surat sokongan yang ditandatangani oleh menteri besar mereka sendiri. Jadi kat situ nampak kekuatan proof of fund mereka dan itu juga yang memungkinkan mereka dapat untuk dinaikkan. Cuma ada beberapa syarat lagi yang mereka perlu patuhi. Syarat-syarat tambahan ini termasuklah fasiliti dan juga beberapa syarat lain. Kalau settle, Perlis akan dapat bermain di Liga Super 2024. So, apa pros and cons untuk Perlis United naik ke Liga Super? Of course, kalau kita ingat, last kali Perlis bermain di Liga Super pada 2011. So, bermakna dah 13 ke 14 tahun. Memang peminat-peminat bola sepak pasti ingat lagi zaman kegemilangan Perlis dengan kehebatan pemain-pemain import mereka seperti Filimon Cipeta, Zakaria Sim.